Hai, halo semua. Jumpa lagi dengan Rati Cahyo. Kali ini saya akan tunjukkan cara merajut shawl crop top. Gunakan benang katun dan hakpen size 2. Kita awali dengan membuat rantai atau chain. Perhatikan di video. Buat rantai sesuai dengan lebar shawl yang Anda inginkan. Saya akan membuat stitch treble crochet, maka skip 4 buah rantai, kemudian kait 2 buah lengkung, kemudian kait dari dalam, ambil 1 benang dari loopnya, kemudian kait 2, kait 2, kait 2 lagi seperti ini. Nah, kita akan membuat treble crochet increase sehingga dalam satu lubang ini kita buat 2 buah treble crochet seperti ini. Kemudian 1 buah chain, buat lagi 2 buah treble crochet masih di loop yang sama. Jadi dalam 1 buah loop, dalam 1 buah stitch nanti kita isi 2 treble crochet, 1 chain, kemudian 2 double crochet lagi. Nah, ini adalah satu set rajutan yang akan kita ulang terus sesuai dengan lebar rajutan yang akan kita buat. Nah, akan seperti ini hasilnya. Satu setnya seperti ini. Set kedua kita pindah stitchnya, kemudian kita buat 1 buah treble crochet, kemudian buat lagi dalam satu loop kita isi 2 TR, 1 chain, kemudian 2 TR. Ulang terus sampai rantai lebar yang kita inginkan kita buat. Nih, seperti ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ini saya membuat 13 set seperti ini. Lanjutkan terus sampai sepanjang yang kita inginkan. Ini saya membuat sekitar 18 row, 18 baris. Kemudian akhiri benang, akhiri rajutan dengan memotong benang seperti ini. Dan sekarang kita mulai merajut di ujung dari shawl yang satunya. Nah, supaya nanti hasil rajutannya sisinya sama ya, model rajutannya menjadi sama. Kita ulang dengan pola yang seperti tadi. Rajut terus sampai sekitar 20 baris, 20 row. Dengan pola yang sama. Nanti shawl ini akan kita buat dengan model garis-garis ya. Jadi saya menggunakan 3 macam warna benang. Ini masih benang yang sama. Kemudian nanti akan kita kombinasikan dengan benang warna lebih tua, lebih muda, kemudian putih. Dan inilah hasilnya. Saya sudah mengkombinasikan dengan beberapa warna benang. Pola yang kita gunakan hanya 2 macam pola. Tadi pola dengan treble crochet. Dan berikut ini akan saya tunjukkan cara mengganti benang. Ambil benang warna yang berbeda. Ini saya biru lebih tua sedikit ya. Biru apa ya? Biru Ben Hur. Masukkan hakpen, kemudian kait benang seperti ini. Kemudian sisa benangnya kita letakkan dengan posisi seperti ini. Buat 4 buah rantai karena kita akan menggunakan pola treble crochet ya. Jadi untuk awalnya rantainya sejumlah 4 buah. Nah, ujung benangnya kita kaitkan, kemudian kait 2 lengkung. Kemudian di loop yang di tengah di antara rajutan yang tadi, pola yang di bawahnya, kita mulai lagi membuat 2 TR, 1 chain, 2 TR. Buat selebar yang Anda inginkan. Misalnya ini saya nanti akan membuat 1 baris, kemudian ganti pola, 2 baris ganti pola, kemudian 3 baris ganti pola, dan seterusnya, sehingga hasil rajutannya akan berupa garis-garis.
Nah, ini sudah selesai satu row, satu baris ya. Dan akhiri dengan satu buah treble crochet. Dan sekarang saya tunjukkan lagi cara mengganti benang. Sisakan dua lengkung seperti ini, sisakan dua lengkung di hakpen. Kemudian ambil benang beda warna. Ini biru muda ya. Kemudian kait melewati dua lengkung dan kita buat satu buah chain. Kemudian putar atau balik rajutan. Sekarang ini adalah pola yang kedua. Kita memakai single crochet. Kalau tadi treble crochet ya, ini single crochet. Buat satu single crochet, kemudian ambil di tengah, buat lagi dua single crochet, satu chain, kemudian dua single crochet lagi. Ini satu setnya. Lakukan terus sampai dengan akhir. Untuk pola ini, benang warna lebih muda ini, saya hanya membuat satu baris rajutan. Dan inilah hasilnya. Ini saya juga menggunakan benang warna putih ya, jadi dia lebih terang barisnya. Dan ini hasilnya. Nah, sudah selesai. Dan hasil akhirnya bila digunakan di manekin akan seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.